Gil katalino, baju ramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Saya Ketua Umum Gerdayak Indonesia. Setelah kami mengamati perkembangan keadaan situasi di Kalimantan Tengah pasca terjadi di Kinipan, kami mengambil kesimpulan bahwa jangan ada lagi perbedaan pandangan atau percekcokan pendapat-pendapat yang menilai keadaan di sana. Lebih baik kita serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib atau pihak yang memang berwenang, pihak adat yang punya otoritas di daerah ini. Kami meminta kepada pihak dari luar tidak perlu datang ke sini untuk turut menyelesaikan, karena kami mampu untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena yang dari luar itu dapat membuat kami di sini menjadi pecah, terjadi kelompok-kelompok di sini sehingga kami sulit nanti membendung kalau terjadi kerusuhan di daerah. Dan mereka pasti pulang, kami yang tinggal cuci piring di sini. Datang untuk kepentingan baik-baik, monggo. Tetapi kalau tidak baik, akan berhadapan dengan garda di Kalimantan Tengah. Itulah harapan kami. Kami ingin Kalimantan Tengah ini damai, tentram. Silahkan ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya diselesaikan. Karena orang Dayak bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara yang sangat baik. Ada banyak cara untuk menyelesaikan persoalan ini. Tidak perlu sampai berkembang sampai ke tingkat nasional dan lain sebagainya sehingga membuat seakan-akan Kalimantan Tengah ini adalah daerah yang kurang aman. Terkait persoalan hutan adat, kami melihat bahwa apa yang terjadi di sana ada berbagai pandangan persepsi yang berbeda terhadap hutan adat. Oleh karena itu, kami juga mengerti sebenarnya apa itu hutan adat. Hutan adat itu biasanya adalah daerah-daerah sakral, daerah-daerah kaleka, daerah-daerah konservasi adat, dan tidak mungkin terlalu besar. Dan tidak pernah bisa diatur harganya, tidak boleh. Karena itu tidak diperjualbelikan. Dan tidak boleh akhirnya dinilai 10 miliar, itu dia boleh, malulah kita, masa kita orang Dayak memberikan kompensasi ada penilaian seperti itu terkait dengan hutan adat. Oleh karena itu, mari mereka yang berbeda pandangan di sana duduklah satu meja menyelesaikan itu dengan baik. Dan kami percaya orang daerah Kalimantan Tengah ini punya kearifan lokal untuk menyelesaikan itu, menyelesaikan hal-hal di Kinipan. Oleh karena itu, sekali lagi kami berterima kasih kepada masing-masing pihak yang mau menahan diri. Kalau ada yang coba-coba masuk ke daerah ini untuk membuat onar, akan berhadapan dengan Gerdayak. Adil Ketalino, baju ramin kasaroga, besengat kajubata. Arus, arus, arus. Saroga, masengat kanyang mata. Harus, harus, harus.